Halo guys, kali ini kita lagi sepeda di Front Canyon Semarang bareng komunitas sepeda lipat bandara. Ada macam-macam sepeda lipat di sini guys. Mau tahu keseruannya dan sepeda lipat yang ikut apa aja? Oke, stay tune ya guys. Jadi kita start tadi dari Museum Ronggo Warsito guys di Kalibanteng. Jaraknya ke sini sekitar 20 km. Kalau mau sepedaan di sini siap-siap aja jalannya naik turun guys. Tapi jangan khawatir, jalannya mulus semua kayak ini. Jadi yang off-road cuma 1 km sebelum sampai Front Canyon guys. Oke, kita udah sampai di Front Canyon guys. Itu kayaknya komunitas MTB juga barusan dari Front Canyon guys. Rame-rame. Oke, sebelum turun kita mau foto-foto dulu guys. Viewnya bagus nih. Ini ada Ecosmo. Ini Norris yang udah di repainting guys. Keren. Itu truk-truknya bawa tambang batu padas guys. Pacific Norris guys. Norris guys. Edisi bulk ini guys. Edisi Jawa guys. Ini artinya apa guys? Norris guys. Ayo ini ngarep wis bener. Kita jejerin dulu guys, mau kita foto-foto. Kita turun dulu guys. Jatuh guys. Untung gak jatuh guys. Ini dia Front Canyon. Videonya bagus banget guys, recommended kalian sepedaan kesini. Wah ya enak, iup nengkenin lah.
pasirnya. Oke, kita set up lagi sepedanya, kita foto-foto lagi guys. Ini dia sepeda lipatnya, ada Pacific Norris, udah dicat ulang Ecosmo X8. Nah ini MTB nya satu, ini juga Ecosmo Easy Q5, ini Norris seri 2 guys. Karena udah siang, kita siap-siap balik ke Ronggo Warsito sekitar 20 km guys. Kita perjalanan pulang guys. Oke, itu tadi cerita goes kita ke Grand Canyon. Nantikan video-video goes kita yang lain. Jangan lupa like, subscribe, comment guys. Salam sepeda.